Podcast Dance pada tahun 2013, prevalensi masyarakat yang mengalami luka di Indonesia yaitu 48,2%, di mana kebutuhan masyarakat terhadap plester sebagai penutup luka yaitu 1.800 unit per bulan berdasarkan hasil survei penjualan di media jual beli online. Hal tersebut menandakan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap plester sebagai penutup luka. Namun, plester komersil yang saat ini beredar, sebagian besar tidak mengandung bahan aktif sehingga dirasa kurang efektif dalam penyembuhan luka. Sedangkan, berdasarkan hasil survei, masyarakat membutuhkan plester yang telah mengandung produk bahan aktif obat. Oleh karena itu, kami membuat suatu inovasi berupa plesetan, yaitu plester penutup luka yang mengandung ekstrak Turbinaria ornata, di mana Turbinaria ornata merupakan salah satu alga coklat yang banyak terdapat di Indonesia, namun pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal, sehingga produk plesetan dibuat dengan memanfaatkan kekayaan bahari Indonesia. Pembuatan plesetan, kami ambil langsung bahan baku Turbinaria ornata ke Pantai Pamempek Garut, lalu cuci dengan air yang mengalir dan sortasi basah, kemudian keringkan dengan cara diangin-anginkan dan sortasi kering. Lalu maserasi menggunakan etil asetat dan evaporasi hingga didapatkan ekstrak kental Turbinaria ornata. Pada saat produksi, kami menggunakan cara aseptis di laminar air flow, hingga akhirnya didapatkan kemasan primer dan sekunder. Cara menggunakan plesetan sama halnya dengan menggunakan plester pada umumnya. Yang pertama, cuci luka dengan air yang mengalir. Yang kedua, keringkan dengan menggunakan tisu. Yang ketiga, tempelkan plesetan ke tempat yang terluka. Jadi ini loh saya produk plesetan yang pernah dulu aku ceritain. Oh ini ya plesetan. Keunggulan dari plesetan apa? Jadi di dalam produk plesetan terdapat ekstrak Turbinaria ornata yang merupakan salah satu bahan alam bahari. Dan ekstrak Turbinaria ornata ini memiliki kandungan senyawa aktif berupa neopitodien. Senyawa neopitodien tersebut memiliki aktivitas penutup luka. Dan produk plesetan ini sudah kami uji di laboratorium dan hasilnya 2 kali lebih cepat untuk menutup luka dibandingkan dengan plester lainnya. Keunggulan lainnya terletak pada kemasannya berupa aluminium foil yang akan tahan air dan tidak mudah rusak. Jadi gimana teh? Ini harganya Rp10.000 per piecesnya. Oh jadi iya, mau murah banget ya. Ya udah deh aku borong semuanya boleh nggak? Boleh. Pemasaran produk plesetan terdiri dari 4. Yang pertama, segmentasi pasar. Berdasarkan hasil survei dan analisis bisnis model kanvas, produk kami sangat cocok di berbagai kalangan, baik dari usia anak-anak maupun dewasa. Adapun profesi yang rentan terkena luka antara lain petani, buruh, nelayan, ibu rumah tangga, dan juru masak. Yang kedua, personal selling. Produk kami kita tawarkan langsung kepada para pembeli. Yang ketiga, titik jual dan reseller. Produk kami sudah bekerjasama dengan berbagai mitra apotek yang ada di Jawa Barat. Adapun apotek yang telah bekerjasama dengan produk kami antara lain Apotek Kimia Farma Unpad, Apotek Keluarga, Apotek Sumber Sehat, Apotek Sontani Farma, dan Apotek Fajar Abadi. Promosi yang kami lakukan yaitu melalui pendekatan konseling, yaitu melalui penyuluhan produk yang kita buat dari bahan bahari laut. Yang keempat, branding produk melalui media sosial online, ada Instagram, Facebook, WhatsApp, Shopee ID, Tokopedia, media cetak, dan media online lainnya. Harapan dari tim plesetan yaitu bisa lolos Pimnas ke-32 yang diadakan di Bali, yaitu di Universitas Udayana. Selain itu, kami juga berharap produk plesetan bisa mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga ke depannya kami akan melakukan uji klinik, karena pada saat ini produk plesetan telah melewati uji praklinik dan juga uji iritasi. Kemudian, kami juga akan melakukan pengujian untuk jenis luka lainnya, dan kami berharap produk plesetan bisa menjadi local brand dan juga top of mind bagi masyarakat sebagai produk plester yang terbuat dari bahan alam bahari. Selanjutnya, kami juga berharap mendapatkan mitra industri sehingga dapat meningkatkan kuantitas penjualan dan juga kualitas produk plesetan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, jika terluka, ingat plesetan, karena plesetan plesetnya jagoan.